Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, aku lagi malam di Santo Mati. Musik banget di sini. Nah, kan kemarin aku udah nge-preparein 130 cc. Sekarang aku balap 130 cc pemula MP7 dan 130 cc mixed rider. Bedanya apa? Bedanya kalau pemula itu aku kayak aku itu aku rasa masih pemula sebenarnya. Cuman di atas pemula tuh ada open, nah aku juga ikutan yang opennya biar nah, satu kelas tinggi gitu. Makanya kita balapnya satu motor dua kelas gitu. Berpak dan ini agak berisik guys. Nah ini motor aku nih, motor aku biasa. Ini pas krut, ini yang lihat ini. Ini pas krut buat menandakan ini nomor aku. Terus ini 6-8 itu kelasnya guys. Ini paraf buat regisnya. Tuh, jadi aku ikutan 130 standar pemula dan 130 cc standar mixed rider atau hot pass. Kebetulan tadi aku udah KTT, ini aku buat pembukaannya itu hari siang hari. Aku KTT-nya yang 130 cc, ini ada cuplikannya sedikit. Itu cuplikan video KTT kelas 130 standar pemula. Nah, itu motornya masih belum enak guys settingannya, jadi terlalu panjang. Nah kebetulan kan aku deket banget sama MDR, dan MDR juga ini yang membuat motor aku. Kalau kalian belum tahu MDR, kalian follow aja Instagramnya, pokoknya itu the best, bengkel terbaik lah pokoknya nama guys, terbaik besar. Dan kebetulan motor aku buatnya di MDR, dan MDR-nya atau RIP-nya itu nggak balap, jadi dia mantau di WA gitu guys. Jadi sampai seprihatin, apa ya, bukan prihatin ya, kan sampai sepeduli gitu gitu. Nah menurut aku the best lah. Tadi katanya aku sharing ini motor kataku kepanjangan. Nah waktu 130 cc pemula itu timenya 959,9, itu jauh banget lah. Itu posisi start aku ketiga. Nah, itu kondisi motor terlalu panjang dan udah diturunin lagi ini. Udah diturunin lagi sekitar 1 graman lah, lebih lah, 1 graman lah ya. Aku turunin dan aku langsung ikut KTT yang 130 open. Nah, ini cuplikan video KTT waktu 130 cc open. Yeah.
perhatikan videonya guys. Di KTT 13 Vlogon aku meningkat lebih bagus timenya dibanding yang 130cc pemula, karena udah disetting lagi pantauan dari Evi, turunin aja gitu gramnya, kita ikutin turunin gramnya, dan alhamdulillah bisa dapet time 59,1 ya, antara 51an lah. Nah, itu aku KTT di start di 4. Nanti untuk final kita pasang GoPro aja biar kalian tahu nanti gimana aku di sirkuit. Dan pokoknya mah ikuti terus aja video ini sampai akhir biar kalian tahu keseruan aku seperti apa bersama si Pinky by MDR YM Racing, terbaik buat motor, terbaik MDR buat balap-balap luar pulau, jamin podium guys. Nah, oke guys, nanti kita langsung aja ke final gitu. Ya, final 130 open dulu. Tapi 130 cc open, lanjut ke sorenya final ke 130 cc pemula guys. 130 cc open ke 4 star, 130 cc pemula ke 3. Gaspol pokoknya mah Pinky. Semoga kamu podium biar kita bawa piala pulang, oke? Mantap. Dan di samping kita juga di sini ada motor YM Racing. Ini pakainya Irfan Akbar. Pakai sama Irfan Akbar. Sama 130 cc pemula. Dan yang ini juga ini pakaian Andre Bagus. Ini 150 cc. 150 cc pemula juga. Peleknya ini pakai Rapido guys, keren. Knalpot CLD oval. Kita mah CLD, kita udah CLD Shark ya. Nanti kita, kalau Pego aku udah hidup, nanti kita buat videonya guys. Ini deh, mantap. Ini nih soknya motoran. Eh, motoran ya. Gas pokoknya mah. Oke, aku mau gas pol final guys.